saya menjenguk Bapak Tri Sutrisno, dan alhamdulillah beliau dalam keadaan yang baik dan stabil, sehat, dan tadi Kepala RSPAD Dr. Budi juga menyampaikan bahwa beliau sudah sehat dan bisa diperbolehkan juga berjalan, dan kita berdoa semoga Pak Tri segera bisa diberikan kesembuhan dan bisa pulang ke rumah bertemu dengan keluarga kembali dan selalu sehat. Ya, tadi saya sempat ngobrol banyak dengan Pak Tri, dan beliau menyampaikan banyak hal mengenai bangsa dan negara ini. Bapak Wakil Presiden ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, dirawat di Pavilion Kartika RSPAD Gatot Subroto sejak 28 November 2012, jadi 3 minggu lebih. Berkaitan dengan kondisi kesehatan, ada beberapa permasalahan kesehatan yang harus diatasi. Ya. Tentang detail itu adalah hak pasien dan keluarga, dan saya tidak boleh menyampaikan secara detail tentang itu. Kondisi saat ini beliau sehat, sudah pulih dan signifikan membaik, dan boleh saya dikatakan sehat sesuai dengan usianya.